Persibaya Surabaya menggelar partai uji coba melawan Persija Jakarta, di mana laga ini sekaligus menjadi puncak hari jadi ke-96 klub yang berjulukan Bajul Ijo. Laga persahabatan Persibaya versus Persija Jakarta diselenggarakan di Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya. Pertandingan diawali antara lain oleh pidato sambutan persahabatan dari Ketua Umum The Jackmania Diki Sumarno. Tentu, Ketua Jackmania pasti merasa kagum dengan bonek mania karena telah menjadi supporter yang dewasa dengan menyambut Jackmania dengan baik, bahkan ikut mengawal pemain Persija Jakarta dan Jackmania. Di laga ini, kedua tim bermain relatif dengan kekuatan lengkap. Alhasil, skor imbang 2 sama pun berakhir hingga babak akhir. Tentu, tak hanya bermain bola saja, akan tetapi laga persahabatan ini dapat membawa silaturahmi antara supporter Jackmania dan bonek mania.